Kasus ruda paksa terhadap wanita Filipina berinisial BCJB 31 tahun dengan tersangka pensiunan militer Amerika Serikat James Perry Artis Jr. 36 tahun dan wanita berinisial MCO 25 tahun yang diproses Polres Badung sejak Desember 2022 sampai saat ini belum bergulir di meja hijau. Bahkan informasi terbaru, kepolisian justru kehilangan jejak tersangka. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jensen Avitus Panjaitan menerangkan Polres Badung memang sempat melakukan penahanan terhadap para tersangka. Selain itu, berkas perkaranya juga sudah lengkap alias P21 baru-baru ini. Namun, sebelum sempat dilakukan pelimpahan tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, masa penahanan keburu habis. Lamanya waktu penyidikan yang dilakukan tersebut dikatakan karena Polres Badung terlalu memberikan ruang untuk percobaan damai antara tersangka dengan korban. Alhasil, karena penahanan habis, tersangka dibebaskan sebelum bisa dilimpahkan. Selama dibebaskan, tersangka dikenakan wajib lapor, hanya saja Polres Badung kecolongan karena tersangka memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, sehingga saat ini keberadaan tersangka belum diketahui. Disinggung mengenai bisa atau tidaknya kasus pemerkosaan damai, Jansen mengatakan memang tidak semua kasus maju ke pengadilan karena ada restoratif justice. Tim Bali Express melaporkan.